Kenangan bersama saya terlalu pahit untuk dikenang dan dia ingin melupakan. Tapi kalau saya ya, yang manis-manis aja yang dikenang gitu. Karena setiap orang yang datang dalam kehidupan kita itu punya tempat di hati kita masing-masing gitu loh. Tidak ada yang bisa menggantikan itu tuh nggak ada gitu. Kalau memang ternyata di kemudian hari Nacho tidak bahagia dengan saya, bahagia dengan perempuan lain, saya akan melepas gitu loh teman-teman. Kenapa? Karena bagi saya, cinta itu membebaskan. Gitu. Cinta itu tidak mengikat. You can always face the long embrace of the setting sun. Taste its warmth on your skin. One last exhale of a big ordeal. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo, dan untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel saya perkenalkan dulu. Saya Dewi, asal saya dari Yogyakarta, dan saya tinggal di Spanyol. Hari ini, teman-teman, saya mau barbekyuan di rumah salah satu teman saya. Dan sebenarnya dagingnya sudah ada di sana, cuman saya mau lengkapin dengan sate gitu teman-teman. Ini sambil juga dalam rangka HUT Indonesia ya. Walaupun tidak pas tanggal 17 teman-teman, tapi sekalian merayakan gitu. Walaupun juga satenya ini sate modifikasi, tidak semuanya daging, tapi saya campur dengan sayur karena nanti di sana sudah banyak daging teman-teman. Jadinya ini saya campur dengan sayur-sayur, dan ini ayamnya. Saya bumbuinya bumbu sederhana juga, yang jelas ada kecapnya. Saya kasih kecap tadi. Oke teman-teman, sambil nemenin saya tusuk-tusuk sayur dan ayam ini, saya mau cerita ke teman-teman. Karena kita udah lama ya teman-teman gak ngobrol. Ngobrol yang asik, yang tentang pengalaman masa lalu saya ya teman-teman. Tentang suami saya. Dan juga tentang kehidupan asmara saya, walaupun mungkin nanti tidak semua bisa saya ceritakan, tidak bisa dalam satu frame video gitu. Kalau teman-teman mengikuti vlog-vlog saya sebelumnya tentang bagaimana saya bertemu dengan suami saya ya teman-teman, singkat cerita saya bertemu dengan dia itu di Lombok ya teman-teman, tapi ada cerita di balik itu sebenarnya. Long story short, saya meninggalkan pacar saya bukan demi Nacho ya teman-teman. Ini saya sambil nyamain teman-teman, sambil nyamain apa urutan dagingnya ini. Jadi ceritanya dulu pacar saya itu calon pegawai negeri sipil. Maksud sekarang dia sudah pegawai negeri sipil, tapi waktu itu dia belum pegawai negeri, masih berusaha untuk menjadi pegawai negeri gitu. Ada pokoknya ceritanya di video saya yang lama. Long story short, akhirnya saya putus dengan dia ya teman-teman. Ada banyak pertimbangan. Saya pernah bilang karena saya tidak mau punya suami PNS teman-teman. Bukan karena mohon maaf, bukan saya merendahkan pegawai negeri sipil, tidak sama sekali, karena orang tua saya pun adalah pegawai negeri sipil, abdi negara gitu. Saya juga menghargai pekerjaan pegawai negeri itu, tapi menghargai bukan berarti saya harus menjadi bagian dari itu atau turut
berpartisipasi menjadi bagian dari itu gitu. Jadi banyak banyak cara kita untuk menghargai pekerjaan orang lain gitu ya. Dan saya akhirnya putus dengan dia ya teman-teman, karena sebenarnya ada yang mengganjal di hati saya selain pertama almarhum bapak saya itu dulu selalu berpesan kalau bisa jadilah pegawai negeri gitu. Almarhum bapak, karena hidup insya Allah terjamin sampai dengan kamu pensiun, sampai dengan kamu meninggal, insya Allah hidup itu terjamin gitu. Tetapi pesan bapak itu tidak apa ya teman-teman, tidak serak gitu loh di hati saya. Betul, saya harus menghargai orang tua saya, tapi kita juga tidak bisa melakukan semua apa yang orang tua kita inginkan gitu loh, apalagi itu yang bertentangan dengan hati kecil kita gitu. Nah, kenapa saya tidak mau punya suami PNS atau saya sendiri sebagai PNS gitu teman-teman? Sebenarnya ada perang batin saya gitu, karena menjadi pegawai negeri sipil itu bagi saya berat loh teman-teman, apa namanya, tantangannya itu berat sekali kalau untuk saya ya teman-teman. Barangkali hidupnya akan, wah, ada dua sisi sebenarnya teman-teman. Satu sisi betul bahwa menjadi istri pegawai negeri sipil atau menjadi pegawai negeri sipil itu sendiri itu benar hidup kita terjamin, tapi ada beban bagi saya ya teman, ada beban moral yang berat sekali gitu loh. Karena saya kalau menjadi pegawai negeri sipil atau bersuamikan pegawai negeri gitu ya, saya itu dibayar oleh rakyat gitu loh, saya makan uang banyak orang gitu, dan itu sepanjang hidup saya sampai saya menutup usia nanti gitu, saya akan makan uang dari hasil kerja, tetapi kerja saya itu adalah mengabdi pada rakyat karena rakyat yang membayar saya gitu. Nah, apakah saya sanggup gitu loh teman-teman? Apa saya sanggup menjalankan amanat itu gitu loh? Jadi kayak ada pertentangan gitu di hati saya. Iya, kalau saya sanggup menjalankan, tapi kalau misalnya nanti di tengah jalan saya itu kayak apa namanya teman-teman, malas-malesan kerja gitu, dan padahal saya itu dibayar sama rakyat loh gitu. Dan itu yang saya pikirkan sebenarnya jauh-jauh hari gitu. Dan pada akhirnya saya memutuskan saya kayaknya nggak bisa gitu. Saya nggak bisa untuk melakukan itu, saya nggak sanggup gitu. Orang lain mungkin sanggup gitu, tapi saya sendiri tidak sanggup untuk menjadi bagian dari itu, walaupun orang tua saya adalah pegawai negeri gitu. Itu yang pertama teman-teman, ada beban moral di hati saya gitu. Kemudian yang kedua, pegawai negeri sipil itu bagi saya pribadi ya, mohon maaf kalau teman-teman mungkin tidak sependapat dengan saya, tapi kalau untuk saya pribadi itu saya suka hidup itu penuh tantangan gitu loh, banyak aneka warna gitu. Bukan berarti pegawai negeri sipil juga tidak ada tantangannya gitu, tapi kok kalau saya lihat agak monoton gitu hidupnya. Nanti bener nggak sih saya nanti seumur hidup saya bakalan kerja gitu, walaupun nanti ada kenaikan jabatan, ada pindah lokasi dan sebagainya, tapi kayaknya itu nggak kurang cocok gitu loh untuk hidup saya. Kayaknya kok saya nggak bisa tuh hidup yang kayak gitu gitu, menjalani kehidupan yang seperti itu kurang menantang gitu bagi saya ya teman-teman. Mungkin bagi teman-teman banyak tantangannya gitu. Mau sekali lagi mohon maaf untuk teman-teman yang pegawai negeri sipil, bukan berarti saya menganggap semua pegawai negeri sipil itu tidak ada tantangan. Itu bagi saya pribadi loh ya teman-teman, bukan tidak saya pukul rata untuk semua orang. Dan yaitu tadi, long story short, akhirnya saya berpisah dengan pacar saya, karena pacar saya waktu itu dia maunya menjadi pegawai negeri sipil. Sebenarnya mulia sekali niatannya dia, karena dia mau nanti kalau dia meninggal, dia mau memastikan bahwa saya itu tidak kelaparan gitu loh. Tetapi juga dari situ justru saya juga semakin ragu gitu loh. Kalau kita sendiri meragukan rezeki Allah gitu, kita ragu besok kita bisa makan atau enggak, kita bisa minum atau enggak gitu, itu sama juga dengan kita meragukan yang maha gitu loh, Allah yang maha kuasa gitu. Jadi agak kurang pas gitu ya prinsipnya dengan saya. Oke, akhirnya saya putus dengan dia. Dan alhamdulillah dia sekarang juga sudah menjadi pegawai negeri sipil, jadi dosen teman-teman di Jawa ya. Dan akhirnya setelah itu saya dekat dengan beberapa orang, salah satunya Naco gitu ya. Tapi
bersamaan dengan undaundi lah maju mundurnya gitu, saya juga berkenalan dengan, saya kenal dengan seorang sopir pesawat teman-teman, seorang pilot ya di Indonesia. Dan pilot ini juga ada ketertarikan kepada saya gitu, bahkan dia berniat untuk menjalin hubungan lebih serius ke jenjang pernikahan gitu. Tapi lagi-lagi saya memastikan diri saya gitu, saya tanya kepada diri saya, kamu beneran sanggup nggak menjadi istri seorang pilot gitu? Karena kalau saya itu gini teman-teman, saya memutuskan untuk menikah dengan seseorang, tujuannya mungkin berbeda-beda ya teman-teman. Setiap orang pasti punya tujuan berbeda-beda. Tetapi salah satu tujuan saya menikah itu bukan agar hidup saya terpenuhi segala sesuatunya oleh suami gitu. Tapi lebih kepada saya mempersiapkan diri saya, bisa nggak saya mendampingi dia, kuat nggak saya mendampingi dia nanti gitu loh teman-teman. Jadi itu yang saya pikirkan. Dan waktu itu sopir pesawat ini dia kebetulan domisilinya di Jakarta dan kebetulan juga dia orang Spanyol juga teman-teman, menerbangkan salah satu maskapai penerbangan terbaik di Indonesia. Dan dia serius gitu sama saya waktu itu. Dan tapi lagi-lagi saya tanya kepada diri saya, benar kamu sanggup nggak bakal menemani menjadi istri seorang sopir pesawat gitu. Saya tanya diri saya sendiri gitu kan. Dan kayaknya berat teman-teman. Gak tahu kenapa saya kok malah kayak gak merasa gak siap gitu loh. Apalagi dia tinggal di Jakarta gitu ya. Kemudian lingkungannya juga teman-temannya dia itu banyak dari kalangan artis juga gitu. Saya gak tahu kenapa ya teman-teman, saya agak kurang nyaman juga gitu waktu itu ya teman-teman. Dan akhirnya saya putuskan juga ke dia bahwa saya tidak bisa melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih jauh gitu. Saya tidak sanggup sepertinya mendampingi kamu gitu. Takutnya nggak kuat teman-teman, saya bisa stres sendiri nanti. Dan akhirnya saya justru memutuskan untuk menikah dengan seorang supir bus teman-teman, yaitu suami saya, Nacho. Apakah benar suami saya ini sopir bus teman-teman? Jadi waktu pertama kenal dulu, jadi kenalan saya dengan Nacho, dengan pilot ini tuh sebenarnya maju mundur lah gitu teman-teman. Cuman kan waktu saya kenalan itu tidak serta-merta I love you gitu loh. Jadi prosesnya tuh kayak berteman dulu gitu. Dan dengan Nacho ini juga karena awalnya itu berteman sama dia, jadi tidak ada ekspektasi apa-apa. Nacho orangnya asik ya, teman-teman diajak ngobrol tuh seru gitu. Saya juga tidak pernah bertanya pekerjaannya apa gitu ya, gajinya berapa, bla bla gitu. Saya nggak pernah. Saya lebih kepada nyaman diajak ngobrol, nyambung. Dan Nacho itu orangnya pinter banget gitu. Saya suka gitu kalau ngobrol tuh nyambung gitu loh teman-teman. Dan akhirnya waktu itu, waktu di Lombok ya teman-teman, saya ketemu sama Nacho itu di Lombok. Suatu hari Nacho itu mau pindah hotel, terus waktu itu saya pulang kerja kan, kalau check out jam 12 ya kalau saya nggak salah, saya pulang kerja waktu itu, saya izin apa ya saya lupa, pokoknya saya mau nemenin dia pindah hotel gitu loh. Jadi saya pulang kerja itu saya nemenin dia untuk pindah ke hotel. Nah waktu pindah hotel itu, dia pindah ke hotel tadi Senggigi waktu itu. Dan kalau di Indonesia, saya belum pernah ke seluruh hotel di Indonesia ya teman-teman, cuman di beberapa hotel di Indonesia itu kan kayaknya kalau kita masuk ke hotel di resepsionis, kita isi form atau segala macam, itu ada pekerjaan gitu kan, ada bagian pekerjaan yang harus diisi gitu. Dan waktu itu Nacho itu nulisnya adalah sopir bus gitu, bus driver gitu. Dan saya juga tidak membahas lebih jauh lagi itu gitu. Oke, sopir bus gitu. Tapi saya tidak membahas lebih, tanya kenapa kamu sopir bus dan sebagainya. Saya tidak bertanya. Sampai akhirnya berkali-kali kalau misalnya pas kita lagi liburan bareng gitu, kita ngisi form. Karena kan biasanya walaupun saya berdua sama dia gitu, saya suka, saya sendiri gitu loh teman-teman. Saya ngisi form sendiri, dia ngisi form sendiri. Karena kamarnya juga beda. Dia selalu ngisi ya itu tadi teman-teman, selalu bus driver gitu. Nah pada suatu hari saya tanya gitu sama Nacho, nggak tanya deh, saya bilang how lucky gitu jadi sopir
bus di luar negeri ya, liburannya banyak, saya bilang gitu. Dia ketawa gitu. Dan saya memang tidak ada ekspektasi bahwa dia bukan sopir bus, tuh enggak gitu. Itu dia ketawa gitu, dan dia tanya, dia bilang, aku penasaran aja kenapa di hotel-hotel di Indonesia itu di form waktu kita check-in itu ada pertanyaan pekerjaannya apa gitu. Dan dia bilang, sebenarnya itu bukan, it's not your business, apa pekerjaan saya gitu. Jadi itu sebenarnya Nacho itu nulis di situ sebagai bus driver itu karena dia tidak mau menjelaskan identitasnya yang sebenarnya gitu loh. Kamu tidak perlu tahu pekerjaan saya apa gitu. Jadi sampai sekarang teman-teman, kalau kita ke liburan kemana, pokoknya kalau yang kita ke hotel gitu ya, dan hotelnya nanyain pekerjaan kamu apa, Nacho itu selalu bilang, selalu nulis, dia itu adalah bus driver. Dan karena saya itu merasa cocok sama Nacho gitu, kayaknya saya satu frekuensi gitu sama dia tentang bagaimana saya memandang hidup dengan dia gitu ya. Banyak hal yang satu frekuensi, tidak semuanya, tapi banyak hal yang cocok gitu loh saya dengan Nacho. Dan akhirnya dialah pelabuhan terakhir saya, teman-teman. Setelah melalui perjalanan yang panjang ya teman-teman, saya termasuk dibilang playgirl enggak juga, tapi ada dekat dengan beberapa orang sebelumnya, sebelum akhirnya pelabuhan terakhir saya adalah Nacho. Saya enggak tahu ya teman-teman, waktu itu kebetulan juga memang enggak tahu kenapa banyak juga yang suka dengan saya, dan saya juga ada beberapa kali jatuh hati dengan orang-orang ya teman-teman, normal lah sebagai manusia biasa, tapi semuanya dalam koridor yang masih terjaga gitu ya, yang wajar gitu ya. Dan akhirnya dialah sang pangeran hati saya, insya Allah, sampai maut memisahkan ya teman-teman. Dan anyway, ternyata apakah pekerjaan suami saya teman-teman, ini sudah mau habis jam berapa nih? Wih, sudah jam 12, saya harus berangkat. Dan sebenarnya apakah betul suami saya ini sopir bus ya teman-teman? Nanti saya lanjutkan di vlog selanjutnya ya teman-teman. Ternyata udah jam 12 teman-teman. Sebenarnya masih pengen cerita panjang, tapi ini saya selesaikan ini, kemudian saya siap-siap dan saya berangkat ya teman-teman. Nanti saya lanjutkan vlognya di sana di waktu Barber Kriwan, tapi nanti di waktu di Barber Kriwan kita nggak usah bahas apa pekerjaan Nacho ya. Kalau ada beberapa orang yang mengatakan saya menikah dengan bule karena materi, jujur ya teman-teman, Nacho itu adalah orang luar yang dekat dengan saya yang paling tidak punya duit, kalau dibandingkan dengan orang-orang luar lain yang pernah dekat dengan saya. Dia itu orang yang, bukan berarti dia miskin ya teman-teman, maksudnya yang kayak orang kekurangan gitu, tapi kalau teman-teman mengukurnya dari segi materi gitu, dia yang mungkin yang paling, materinya paling sedikit gitu teman-teman. Tapi sekali lagi saya bilang, saya tidak pernah meragukan rezeki dari Allah. Kalau saya meragukan rezeki dari Allah, itu sama aja saya nggak percaya sama yang di atas ya teman-teman. Jadi saya mantap bismillah menikah dengan dia, apapun kondisi dan keadaannya dia. Karena juga saya dilahirkan ada di dunia ini untuk berjuang juga gitu kan. Allah suka dengan orang-orang yang berjuang. Jadi insya Allah tidak ada ketakutan bakal kelaparan, atau nanti misalnya ketika suami meninggal saya takut tidak bisa makan. Insya Allah selalu ada rezeki yang udah disiapkan Allah untuk kita. Yang penting saya waktu menikah dengan Nacho itu mental saya sudah saya mantapkan. Saya tanya ke hati saya, kuat enggak menemani, menjadi pendampingnya dia dan segala macamnya dengan segala pertimbangan. Alhamdulillah, bismillah teman-teman, sejauh ini walaupun pernikahan kami masih dibilang seumur jagung, alhamdulillah saya bahagia sekali menemukan pasangan hidup yang satu frekuensi dengan saya teman-teman, yang saling mensupport dalam segala hal, saling mendukung, saling menyayangi gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sate saya sudah hampir selesai. Dan oh ya, pacar saya, mantan pacar saya yang
yang sekarang PNS ini, dia sudah menikah duluan. Jadi waktu kita habis putus itu, dia menikah, minta izin juga sama saya, minta doa restu ya. Tentu saja saya doakan dan saya juga bahagia untuk dia ya teman-teman. Kemudian yang pilot ini, saya nikah duluan. Dia sekarang dia sudah menikah juga, sudah punya anak juga. Istrinya bukan orang Indonesia, istrinya orang luar juga, sesama orang Eropa. Mungkin kalau sebagian orang mencari-cari suami yang mapan gitu ya, cari suami yang bisa menjamin hidupmu, mungkin agak berbeda dengan saya ya teman-teman, karena barangkali dari kecil saya sudah diterpa untuk menjadi perempuan yang mandiri gitu. Jadi punya suami yang cerdas itu mutlak bagi saya, yang bisa bergerak gitu, cari uang itu mutlak bagi saya, yang tidak pemalas, tetapi tidak harus yang bisa secara materi 100% saya bisa bergantung sama dia, tidak seperti itu ya teman-teman. Saya tidak, bukan tipe yang seperti itu. Jadi dengan Naco pun dia mendukung apa yang saya lakukan, dia selalu mendukung, walaupun alhamdulillah juga hidup kita tidak kekurangan sama sekali, insya Allah cukup, lebih dari cukup. Tapi ya itu tadi teman-teman, Naco adalah suami yang luar biasa, yang memberikan ruang pada saya untuk saya bisa bergerak, mempercayakan saya gitu, percaya pada saya bahwa saya bisa bergerak lebih luas lagi, lebih menjadi orang lebih baik lagi gitu. So dialah orang yang tepat bagi saya, menurut saya ya teman-teman. Saya tidak tahu, kita tidak pernah tahu nanti kedepannya seperti apa, but sejauh ini saya merasa dialah lelaki yang paling pantas untuk menemani hari-hari saya, dan semoga juga bagi dia saya adalah perempuan yang pantas untuk mendampingi hari-harinya dia gitu teman-teman. Oh ya, mungkin ada yang bertanya-tanya, Naco temannya banyak sekali perempuan, laki-laki, apakah saya cemburu kalau Naco dekat dengan perempuan lain gitu. Kembali lagi pada tujuan pernikahan kami ya teman-teman. Ketika saya menikah dengan Naco dan Naco memutuskan menikah dengan saya, itu bagi saya artinya bahwa dia sudah melabuhkan hati dia untuk saya gitu. Jadi kalau dia banyak teman, dia banyak teman perempuan, saya cemburu atau enggak, saya enggak cemburu teman-teman. Kalau memang ternyata di kemudian hari Naco tidak bahagia dengan saya, bahagia dengan perempuan lain, saya akan melepas gitu loh teman-teman. Kenapa? Karena bagi saya cinta itu membebaskan gitu. Cinta itu tidak mengikat. Walaupun saya masih cinta pada Naco, saya tidak punya ambisi yang terlalu kamu harus menjadi milik saya. Kalau dia enggak bahagia dengan saya, ya kita lepaskan gitu. Kita harus memberikan kebebasan kepada orang yang kita cintai untuk bahagia gitu. Dan juga saya barangkali termasuk orang yang percaya diri ya teman-teman. Saya punya nilai gitu loh. Saya punya nilai yang nilai tawar gitu sama Naco. Jadi kalau dia mau meninggalkan saya silakan saja gitu. Dan mungkin juga sama seperti Naco, kalau saya mau meninggalkan dia ya silakan saja, karena dia juga punya nilai tawar di mata saya gitu. Jadi sama-sama saya dan dia itu punya sama-sama punya nilai tawar gitu loh. Jadi kepikiran untuk meninggalkan itu sejauh ini tidak ada, mudah-mudahan tidak ada ya teman-teman. Temannya banyak, teman saya banyak sekali teman-teman. Teman laki-laki di Indonesia banyak, di sini juga banyak, demikian juga Naco, teman perempuannya banyak. Tapi ya sekali lagi saya sampaikan bahwa memang kita sudah sepakat untuk menikah itu, artinya kita sudah melabuhkan hati kita untuk pasangan hidup kita. Tidak lagi kepikiran untuk selingkuh, itu sudah masa-masa kecil dulu ya teman-teman, berganti-ganti tambatan hati. Kalau sekarang kan sudah tujuan hidupnya sudah beda, bukan itu lagi tujuan hidup kita, bukan berganti-ganti pasangan atau mencari kesenangan hati gitu teman-teman. Lebih kepada menyenangkan diri sendiri juga, tapi juga pasangan gitu. Jadi kalau teman-teman penasaran, Naco temannya banyak apa enggak takut nanti selingkuh? Saya sama sekali nggak takut, kalaupun kalau dia mau selingkuh ya silakan saja, monggo gitu teman-teman. Kalau dia lebih baik dari saya, dengan senang hati saya akan persilahkan Naco kalau dia mendapatkan kebahagiaan dari perempuan lain.
So far saya punya nilai tawar tinggi di mata dia, begitupun dia. Itulah model kita untuk saling percaya, mau pergi kemanapun, mau main sama siapapun, insya Allah ya teman-teman, karena kita tidak pernah tahu, Tuhan maha membolak-balikan hati manusia, teman-teman. Oke. Gitu teman-teman cerita saya, perjalanan cinta. Saya pacar banyak nggak sih teman-teman? Saya termasuk yang lumayan teman-teman dari SMA. Saya pacaran itu mulai dari, saya pertama kali jatuh cinta itu dari saat saya SMP teman-teman. Lumayan banyak pacar saya. Karena ada yang gini loh teman-teman, ada orang yang tidak pernah pacaran sama sekali, tidak pernah. Ini perempuan ya teman-teman, tidak pernah ada yang melirik, gitu. Tidak pernah ada yang tertarik. Kemudian misalnya tiba-tiba pas sekali tertarik sama orang, tidak bertepuk sebelah tangan gitu. Atau misalnya tadinya tuh sebenarnya dia naksir juga sama banyak orang, cuman yang ditaksir ini nggak naksir sama dia gitu. Mungkin banyak, kemudian pas kebetulan ada yang naksir dan pacar pertama dan juga menjadi pelabuhan nanti terakhir. Pasti juga banyak kan teman-teman. Kayak menemukan apa teman-teman, menemukan berlian di lumpur gitu misalnya, jadi nggak kelihatan sebelumnya. Tapi kalau saya mungkin kayak bukan berlian di lumpur kan, tapi mungkin kayak yang naksir saya itu dari mulai tukang ojek yang suka saya ojekin waktu saya ngajar di Batam dulu. Jadi dia tukang ojek di rumah susun. Saya dulu tinggalnya di Batam itu di rumah susun teman-teman, di Lancang Kuning, rumah susun Lancang Kuning. Itu depannya tuh waktu itu banyak tukang ojek. Saya suka ngojek. Nah, salah satu ojeknya ini dia naksir sama saya. Apalagi ya? Banyaklah teman-teman dari semua kalangan yang suka sama saya, dari yang kerja serabutan, pegawai negeri, pengusaha, wira swasta, banyaklah. Banyak sekali teman-teman. Dan yang tidak saya pacari semua gitu ya teman-teman. Sebagian saya pacari, sebagian enggak. Tapi berakhir di Nacho. Dan menghasilkan anak yang super manis, super baik, super penurut. Matilde teman-teman. Ya teman-teman. Sekarang ini tusuknya mau saya warp pakai aluminium foil biar enggak terbakar. Mas pilot ini dulu sampai waktu saya memutuskan, saya bilang saya nggak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih jauh itu, sampai dia nangis teman-teman. Jadi dari mulai saya di Lombok, bahkan sampai saya memutuskan pacaran sama Nacho itu, dia kalau misalnya dia, karena waktu pacaran sama Nacho itu saya akhirnya saya pindah ke Jogja ya teman-teman, waktu saya mau berencana untuk melanjutkan studi S2. Saya pindah ke Jogja, dan dia ini kalau ke Jogja, kalau pas terbang ke Jogja, selalu mencari, menyempatkan diri untuk bertemu dengan saya. Dan waktu itu saya bilang juga bahwa saya sudah punya kekasih lain. Saya bukan tipe yang dengan mantan itu putus hubungan gitu loh teman-teman. Kalaupun ada mantan yang putus hubungan dengan saya, itu karena dia yang tidak mau berhubungan dengan saya. Tapi kalau sebagian dari mereka, kebanyakan saya masih berhubungan baik gitu, walaupun dia mantan saya. Bagaimanapun teman-teman, kalau saya sendiri, kalau saya sudah memutuskan untuk memulai hubungan baru, maka masa lalu itu ya masa lalu, bagian dari masa lalu. Bukan untuk kayak cinta lama bersemi kembali, itu bagi saya selama ini itu nggak ada di kamus saya gitu. Betul, dia adalah bagian dari masa lalu saya, dan kita tidak bisa pungkiri kita pernah bahagia sama dia, tapi bukan berarti ingin mengulang kembali kebahagiaannya dengan dia gitu. Karena saya memutuskan untuk meninggalkan dia pasti juga sudah ada pertimbangan, karena pada akhirnya saya tidak bahagia dengan dia gitu. Tidak bahagia dalam arti hubungan sebagai pasangan, tetapi sebagai hubungan sama manusia ya masih baik gitu. Jadi hubungan saya sama pacar-pacar, mantan-mantan dari cinta monyet dulu tuh masih baik. Ada satu yang tidak mau berhubungan sama saya.
ada satu tapi juga saya hormati juga, mungkin dia terlalu sakit hati atau mungkin kenangan bersama saya terlalu pahit untuk dikenang dan dia ingin melupakan gitu. Tapi kalau saya ya yang manis-manis aja yang dikenang gitu. Karena setiap orang yang datang dalam kehidupan kita itu punya tempat di hati kita masing-masing gitu loh. Tidak ada yang bisa menggantikan itu tuh nggak ada gitu. Karena setiap orang itu kan unik gitu. Saya nggak tahu kalau teman-teman, kalau misalnya cemburu pasangannya bertemu dengan mantan. Nacho termasuk yang tidak cemburu kalau saya bertemu dengan mantan. Begitu juga saya, kalau Nacho bertemu dengan mantannya dia, saya juga tidak, saya tidak cemburu. Itu bagian dari hidup teman-teman. Jadi hubungannya sekarang ya hubungan antar sesama manusia gitu, menghormati, menghargai sebagai sesama manusia. Jadi waktu itu dia, kalau dia ke Jogja, dia terbang ke Jogja, masih sering ada waktu enggak, aku ingin sekedar ngopi. Kadang-kadang kalau saya ada waktu, saya bilang, saya bisa ke airport gitu, ke Jogja, ke Adi Sucipto waktu itu. Ngopi di airport kayak cuma 10 menit gitu, just say hello, nanti dia masuk lagi, karena kan dia kerja, teman-teman. Tapi sekarang dia sudah nggak di Indonesia lagi. Oke teman-teman, saya siap-siap dulu dan menuju ke rumah teman ya, ganti baju dan lain sebagainya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Allah, kelakuan dua laki-laki.